Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Ingatkan panas sampai ke petang, rupanya hujan ribut, badai petir, gempa bumi di pukul 10 pagi. Belum tengah hari, baru pukul 10 pagi dah gempa bumi ribut, taufan melanda, tornado segala-gala. Ingatkan Anwar yang dalam bahaya. Rupanya Muhyiddin pula yang dalam bahaya sekarang. Muhyiddin dalam bahaya sekarang. Ingatkan Anwar yang bakal akan kena game. Tapi nampaknya sekarang seolah-olah yang kena game siapa? Muhyiddin dan Bersatu. Alamak. Kerana ini satu pengalaman perit yang dikongsikan sendiri oleh orang yang pernah berpengalaman bersama dengan Parti PAS. Kerana pengalaman beliau, beliau memberitahu apa sebenarnya topeng PAS ataupun muka PAS ataupun perangai sebenar PAS. Ini bukan saya yang kata tahu. Ini orang yang berpengalaman bertahun-tahun dengan PAS. Beliau ada pengalaman yang cukup rapat dengan PAS. Beliau bersama-sama dengan Presiden PAS Hadi Awang, makan sekali mungkin, pergi sembahyang sekali, pergi jalan-jalan sekali, buat perancangan sekali, semua sama-sama. Tapi akhirnya beliau ada pengalaman yang cukup perit, cukup buruk, cukup menjengkelkan dan boleh dijadikan iktibar. Siapa beliau ini? Persoalannya, siapa beliau? Tak lain tak bukan sebenarnya ialah Zahid Hamidi. Zahid Hamidi pernah bersama dengan PAS di dalam Muafakat Nasional. Dia tahu sangat macam mana PAS punya perjalanan, gaya mereka, PL mereka kepada rakan di dalam dalam gabungan parti yang kononnya mahu menegakkan, kononnya mahu supaya ada muafakat, ada penyatuan ummah dan sebagainya. Akhirnya Zahid tahu apa perangai PAS dan dia kongsikan sekarang. Dia kata sebenarnya dengan siapapun parti itu, parti itu PAS, parti itu bersama pasti kena tendang. Dengan siapapun parti yang bergabung dengan PAS, maksudnya pasti kena tendang. Kerana itu pengalaman UMNO. Kerana itu pengalaman UMNO sendiri. Zahid tahu sangat apa perasaannya. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menjangkakan gabungan parti-parti yang didakwanya konon-kononlah untuk memperjuangkan kaum Melayu akan berpecah tidak lama lagi. Dipercayai merujuk kepada Perikatan Nasional PN, Ahmad Zahid dalam ucapan amanat ulang tahun UMNO pada malam ini berkias dengan menyorot semula insiden perpecahan dalaman yang telah dialami salah satu parti komponen gabungan pembangkang tersebut. Bahkan timbalan Perdana Menteri itu menegaskan yang UMNO sendiri pernah bekerjasama, itulah yang saya katakan, pengalaman daripada itu. Pernah sendiri bekerjasama dan cuba untuk mewujudkan perpaduan umat dengan parti terbabit. Katanya walaupun kita cuba dengan perasaan yang mahu mewujudkan penyatuan umat, kita telah cuba atas nama piagam dan muafakat nasional, tapi parti itu dengan siapapun apabila dia bersekongkol, pasti parti itu akan ditendang dan diterajang termasuk kita, kata Zahid Hamidi. Sekarang adakah dengan maksud itu sekarang Muhyiddin pun bakal ditendang, Bersatu pun bakal ditendang? Ingat, sekarang ini Bersatu betul-betul hanya, bolehkah saya kata, terpulang pada kamulah. Tapi saya fikir Bersatu sekarang bergantung sepenuhnya, atau kalau bukan sepenuhnya pun bergantung besar kepada PAS dalam kemenangan-kemenangan pilihan raya. Belum tentu lagi Bersatu boleh menang kalau mungkin tanpa bantuan daripada PAS. Dan sekarang kalau PAS tiba-tiba tendang Bersatu,
bersatu dan jadi logai-logai seorang je. Baguslah kalau gerakan tetap setia atau parti yang lain yang komponen dalam Perikatan Nasional tetap setia. Setia. Kalau tidak, nah jadi sendiri-sendirilah. Dan ada banyaklah tanda-tanda yang kemungkinan besar betul ramalan Zahid Hamidi ini. Salah satunya, banyaklah, kamu cari sendiri. Katanya, kata Zahid Hamidi, saya yakin gabungan parti yang disertai oleh parti itu sekarang ini pun, apabila kocakan mula berlaku, saya fikir tidak lama lagi gabungan itu akan pecah. Perikatan Nasional bakal pecah. Rakan kongsi politik mereka akan juga ditendang sebagaimana dia tendang kita. Itu pengalaman daripada Zahid, pengalaman daripada UMNO, pengalaman bagaimana ditendang, ditolak dan akhirnya musnah juga Muafakat Nasional. Itu katanya di surau yang terletak di bangunan Ibu Pejabat UMNO di tengah Kuala Lumpur pada malam ini. Pada 2019 yang lalu, UMNO dan PAS seperti yang anda dan saya ketahui, mereka telah memeterai satu piagam Muafakat Nasional sebagai langkah ke arah Pakatan Pilihan Raya rasmi. Bagaimanapun, pada tahun berikutnya, PAS menyertai Perikatan Nasional. Setelah Barisan Nasional tak berkuasa sangat di dalam negara, maka PAS pun bersama dengan Perikatan Nasional. Saya kurang pasti adakah itu kerana mahu ikut yang ada kuasa atau secara kebetulan sahaja. Agaknya kebetulan lah kot kan, kebetulan sahaja. Kemudian langkah itu bagaimanapun tidak disenangi oleh UMNO yang menjurus kepada perpecahan Muafakat Nasional. Ialah bersatu dengan UMNO susah mau bekerjasama. Tapi PAS ikut pula bersatu menjadi Perikatan Nasional, sedangkan ada Muafakat Nasional yang sudah bersama-sama. Mana boleh main dua kolam? Mana boleh main dua kolam? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kemudian diminta mengulas lanjut pula mengenai ucapannya itu, Zahid menyifatkan hubungan politik parti di dalam PN itu seperti perkawinan mutah politik atau kawin kontrak. Kawin kontrak, suka kawin, tak suka atau apa, lepaskan saja, cari yang lain. Atau dengan kes daripada PAS ini, dulu dia pernah dua-dua sama-sama Perikatan Nasional, Muafakat Nasional, dua-dua tak tahu, last-last Muafakat Nasional yang ditinggalkan. Katanya kita mendengar bahawa perkawinan muta'ah politik itu pasti dalam bentuk sementara. Kita tunggulah apabila retak menanti belah, katanya selepas ditanya pemberita. Sementara itu, dia di dalam ucapannya turut menekankan perjuangan asas dan mengukuhkan kekuatan Melayu dan Islam masih kekal dan dalam asas parti itu meskipun telah bergabung dalam sekutu baru. Katanya kalau kini kita menjadi sebagian daripada kerajaan, walaupun jumlah sumbangan kita kecil, namun kalau kita lihat mudarat, mana lebih besar, mana lebih kecil kalau kita bersama. Satu pihak kini bersama rakan kita dalam kerajaan perpaduan, katanya. Okey, anda boleh terus mendapatkan berita yang lengkap ini di malaysiakini.com, malaysiakini.com, dengan tajuknya, dengan siapapun parti itu bersama, pasti kena tendang, kata Zahid. Kita jumpa lagi. Bye-bye.